guys, balik lagi sama gue Malkan di channel Best Belajar Skateboard. Jadi hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya backside tail slap. Jadi gue yakin kalian tuh tahu backside tail slap itu kece banget. Jadi untuk di tahun-tahun ini tuh backside tail slap deh terbaik menurut gue. So kalau kalian pengen tahu gimana caranya backside tail slap, kalian harus ikutin videonya. Terus jangan lupa juga di komen, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe channel Belajar Skateboard biar channel itu bermanfaat buat yang lain. Oke, kalau kalian pengen lihat, kalau kalian pengen tahu, kalau kalian pengen bisa, kalian harus tonton video ini. Oke, bye. Oke guys, jadi untuk backside tail slap itu gue pengen ngajarin kalian, gue pengen kasih tahu. Jadi backside tail slap itu triknya itu kayak gini. Ini kaki gue reguler ya. Ini papan kalian, kalian jalan, kalian ollie. Terus kaki belakang kalian nih, kalian injak. Jadi kalian tail slide, cuman jalannya tuh mundur. Terus sampai landing. Jadi itu dia yang namanya backside tail slide. Jadi step pertama yang harus kalian lakuin buat backside tail slide adalah kalian harus melicinkan boxnya dulu, oke? Ini wax. Wax ini adalah kunci kesuksesan kalau kalian mau tahu. Jadi kalian jangan pernah ngeremehin. Kalau misalnya kalian males ngewaxin box, tuh gue yakin kalian pasti gagalnya banyak banget. Kalau kalian pengen cepet bisa, kalau kalian pengen lancar, kalian waxin nih boxnya biar selicin-licinnya, biar kalian tuh tahu cara nanti jalan di atas itu gimana, terus kalian bisa nyimbanginnya itu gimana. Jadi tips pertama itu, bukan tips pertama juga sih, jadi pembukaannya itu kalian harus ngewaxin box kalian biar licin. Oke? Nah, step pertama dari backside tail slide adalah kalian harus bisa backside 50-50. Udah gitu, kalian juga harus bisa backside 180. Jadi, kalian tuh naik kakinya ada di belakang, kakinya ada di belakang sini. Kalian itu feelingnya mau backside 50-50, tapi kalian combine sama backside 180. Kalian ollie pas udah sampai atas gini nih, kaki belakang kalian nih kalian harus geser biar dapat. Terus kaki depannya juga, kaki depannya pas ollie tuh kalian geser juga ke depan. Jadi yang belakang narik ke sini kakinya. Jadi yang belakang itu narik ke sini, yang depan itu nariknya ke sana. Jadi pas ollie kalian guys benar-benar disentuh papannya pakai tapal kalian tuh gitu. Oke, untuk step kedua dari backside tail slide adalah gimana caranya kalian nyimbangin ketika udah nempel. Jadi step pertama itu tujuannya kalian harus bisa nempelin. Terus step kedua kalian harus bisa ngejalanin ketika itu udah nempel, jadinya itu berlanjut gitu ya. Jadi lo tempelin, terus yang kedua ini kalian harus nyimbangin buat jalan. Oke, gue bakal ngajarin buat kalian. Jadi ketika pas sudah nempel, nah, gimana caranya biar bisa jalan? Jadi tail slide itu menurut gue, kalau lo mau lancar jalannya, kalian tuh harus injak depannya tuh biar ke bawah gini. Jadi lo kalau kalian full begini, itu sebenarnya rada keset. Kalau kalian bener-bener mau lancar gitu, caranya adalah nendet ininya nih, nendet kaki depan kalian biar ke bawah sedikit. Nah, ketika kalian tendet ke bawah sedikit ini langsung licin pasti, karena tumpuan di papannya sedikit. Jadi pas udah naik, ini tendet sedikit gini nih, biar ini tuh jalan. Karena kalau kalian nggak tendet ini, kadang pas nempel macet udah, kalian terus jatuh. Jadi pas nempel, kalau bisa pas nempel tuh papannya ini udah rata gini nih. Jangan dengak begini, jangan manual begini ya. Kalau bisa rata gini, karena kalau rata gini tuh slide-nya jadi lebih lancar dibanding begini, dibanding full. Terus nyimbangin ya badannya itu sama dengan frontside board slide. Jadi pas udah di atas kalian simbangin, terus kepala kalian nih nengoknya ke belakang gitu. Jadi jangan nengok, kan ini kan mundur ke belakang ya. Kalian jangan nengok ke sana, kalian madepnya jangan ke sana, tapi kalian nengok ke belakang, bisa lewatin ketiak kalian, palanya nih, palanya, buat melihat ke belakang, lewatin,
ketiak kalian gitu. Terus kalian jalan, terus sampai landing, baru di landingin. Oke, jadi itu dia step keduanya, yaitu jalan di box. Oke guys, jadi itu tadi step pertama, step kedua, sekarang ini udah waktunya step ketiga. Jadi step ketiga itu adalah gimana caranya kalian itu bisa landing. Kebanyakan orang itu biasanya di step 1, step keduanya udah bisa, tapi step 3-nya ini, finishingnya ini kalian tuh yang sering banyak gagalnya ya. Jadi tips untuk tips yang ketiga itu, kalian harus bisa ngelandingin, tapi ngelandinginnya itu jangan dibawa jatuh, jangan bener-bener, maksudnya jangan lu pas lagi nge-slide, terus udah lu diem aja sampai itu jatuh, jangan begitu. Ketika pas udah sampai ujung, lu harus lihat, lu harus sadar, lu harus sepenuhnya sadar, terus kalian harus melakukan satu gerakan, dan gerakan itu membuat kalian landing. Jadi gue pengen ngasih tips buat itu, dan gue pengen ngasih tahu caranya gimana, oke? Okay? Nah, jadi untuk landingnya itu, kan kalian udah jalan, tadi tuh gue bilangin ininya tuh, depannya tuh kalian injek biar papannya itu lurus, biar nge-slide-nya tuh lancar. Pas udah nge-slide lancar, nah kalian berdiri di sini, itu kalian jangan diem terus, kalian harus sadar, oh ini udah mau ujung nih, gue mau keluar nih. Ini kalian bisa injek sininya sedikit, terus kalian lempar gitu. Jadi kuncinya itu pas udah jalan, ini kan tadi kan kalian injek ini nih, itu kalian ituin sedikit, kalian apa, pop sedikit ya, kalian pop sedikit biar kalian itu bisa keluar dari box ini. Gak peduli sih, kalian mau di sini juga bisa keluar. Jadi paling enak tuh kalian tuh harus udah jalan, terus kalian apa, endutin, dindut, kalian injek sedikit biar dia tuh keluar gitu. Oke, naik jalan, terus kalian pop sedikit. Gak perlu maksudnya bukan berarti pop itu kalian benar-benar harus bunyi pop stuck atau tinggi gimana. Gak perlu gitu, kalian harus, kalian cuma ngelakuin gerakan kecil aja. Gerakan kecil buat menandakan kalau ini udah mau keluar. Contohnya kalian gerakin sedikit aja, kalian goyangin sedikit papan kalian gini, gue yakin kalian itu udah langsung keluar nanti. Karena kalian itu buat tanda di diri kalian bahwa ini tuh gue udah saatnya keluar gitu. Jadi kalian lakuin gerakan kalian injak sedikit, terus kalian pop sedikit, itu cuma buat tanda biar ini tuh waktunya keluar. Gak perlu ngepop, maksudnya gak perlu ngepop tak begitu, gak perlu begitu juga gak apa-apa. Jadi yang penting tuh kalian tuh menandakan bahwa ini gue udah saatnya keluar. Kalian harus melakukan gerakan seperti pop itu biar, terus kakinya juga, kaki belakangnya kalian harus tendang situ. Kan kalian jangan mundur belakang, kalian ininya nih kalian bawa sama kaki depan, kalian geser ini kaki depan ini nih, kalian geser gitu, kalian tarik. Nah, jadi itu dia tips dari step yang ketiga ini, oke? Jadi itu tadi gimana caranya trik backside tail slide. Gue yakin kalian pas lihat backside tail slide itu kalian tuh ngerasa gimana gitu. Karena menurut gue trik ini tuh oke banget. Jadi kalian itu harus cobain, terus kalian harus belajar, dan kalian itu harus bisa, oke? Jadi kalau kalian lagi belajar, kalian gak boleh nyerah. Kalian harus coba terus, walaupun jatuh, kalian harus bangun lagi, oke?
Jadi tetap terus di channel ini belajar skateboard sama gua Malkan.